Oke guys, nih kita bikin umpan. Nih MTC ukuran jumbo buat pakaian sendiri, tapi ini demi Allah ini asli, sama aja sama yang dijual. Nih, agak banyakkan dikit biar nggak cepet habis. Nah, ini umpan bener-bener yang dijual asli tanpa ada tambahan apapun, sama aja. Seduh pakai air hangat. Buset deh China, asal lo batin. Seduh pakai air hangat supaya umpan tuh lebih berkembang. Pakai air hangat lebih ngembang. Nah ini saya ngairinnya barusan kebanyakan. Tambahin lagi. Aduk sampai merata. Sampai benar-benar pas. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Kenapa pakai air hangat atau air panas? Karena umpan si MTC mengandung sesuatu yang sifatnya berkembang. Jadi kalau misalnya pakai air dingin itu kurang berkembang. Gitu guys. Nah ini udah enak nih segini, jadi pas, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Nah setelah ini tambahkan kroto sesuka hati semana. Nah kroto kita tambahkan. Anjir, itu mau diloba hilo di itu di hordeng. Bungkus dulu deh kan. Misalkan kalau naruh kroto digantung supaya nggak di semutin. Nah, aduk lagi sampai benar-benar merata. Oh, sudah merata, langsung kita pakai. Oke, tanpa jeda saya coba ya. Kita langsung arahkan kamera ke posisi mancing. Nah oke, nih umpannya, langsung kita coba video tanpa jeda. Oke guys, saya duduknya biar lebih enak. Di bawah banyak banget luput guys. Tinggal semua,
ada paham gitu. Jengkol untuk paham Kang Herman Hayang. Mau ya kita. Ah, ya. Nanti kita mau di bawah. Ya. Ya, curang ge. Gocengan itu. Sok tuh paham didinya mah kaguru sorangan ge. Hai, urang wasitna ada ngadua kana eta. Usahakan lemparan tuh menitik ya guys, jadi supaya nggak apa namanya nggak acak-acakan ikan tuh ngumpul gitu. Tadi halung kita tuh juga MTC halung kena keharuk MTC mana udah dilenggeng teh langsung lepas otomatis lo menek ngabrinus aja nih kurbaga. Kail kan saja. Alhamdulillah guys, dimakan. Ini saya narik nila nih. Nah, makan banget ya guys. Alhamdulillah. Ini benar-benar murni umpan si MTC plus kroto. Tanpa dicampur esen. Untuk hasil lebih maksimal bisa ditambahkan esen. Itu ada HF01 paling rekomendasi, terus KJ Anclomania yang khusus geleng sama sabret itu masuk untuk umpan CMTC. Buat teman-teman kalau misalnya masih bingung, nanti nomor saya ada di deskripsi ya. Kalau misalnya mau sekedar diskusi, ngobrol-ngobrol, bisa melalui telepon atau WA. Kalau misalnya mau mancing bareng, ayo kapan kita jadwalin, kita mancing bareng, kita bikin konten bersama, seru-seruan, jarin silaturahmi. Saya mau-mau aja kita mancing bareng di WA aja, di WA untuk apa namanya kapan sama di mananya.
Duh. Oke, guys. Terima kasih.